السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwa orang-orang kafir akan menjadi waqudun nar, akan menjadi bahan bakar api neraka, dan juga dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum, bahwa orang-orang kafir tidak bermanfaat harta mereka dan juga anak-anak mereka. Minallahi syai'a likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughni, karena masing-masing mengurusi dirinya sendiri, ada sya'nun yughnihi, tidak memikirkan anaknya, tidak memikirkan bapaknya, tidak memikirkan istrinya, tidak memikirkan siapapun. Likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughni, demikian pula harta tidak dibawa sedikit pun. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah contohkan kada'bi ahli Fir'aun, seperti perjalanan ahli Fir'aun, atau seperti sani'ihim, apa yang dilakukan oleh Fir'aun dan bala tentaranya yang sombong, yang Allah sebutkan dengan togha. Bahwa Fir'aun, Allah sebut sifatnya adalah togha, melampaui batas, sombong, merasa memiliki kekuasaan, merasa memiliki tentara, anak buah yang banyak, dan harta yang ternyata la tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan berita gembira
bagi kaum mukminin, sekaligus ancaman bagi kaum kuffar. Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Katakan pada mereka orang-orang kafir bahwa kalian pasti akan dikalahkan dan kemudian dikumpulkan ila nari jahannam. Kalian, wahai orang-orang kafir, akan dikalahkan. Ini ancaman dunia. Kemudian diiringi dengan ancaman akhirat, yaitu watuhsyaruna ila jahannam. Kalian akan dikumpulkan di dalam api neraka. Wabi'sal mihad. Dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan apa yang telah terjadi. Qad kana lakum ayatun fi fi'atain iltaqata. Dan sungguh telah ada pada kalian, untuk kalian, sebuah fakta. Ayat, tanda-tanda kebesaran Allah, bukti-bukti kebenaran berita dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Fi fi'atain iltaqata, yaitu apa yang telah terjadi dua pasukan berhadap-hadapan, yang satu yuqtuqatil fi sabilillah wa ukhra kafirah. Satu golongan berperang di jalan Allah dan golongan yang lain kafir. Yaraunahum mithlaihim. Mereka memandangnya dua kali lipat. Mithlaihim, dua kali mereka. Mereka 300, merasa musuhnya 600. Kalau mereka 1000, merasa musuhnya 2000. Itu yaraunahum mithlaihim, dua kali lipatnya. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mendukung dengan kemenangan bagi hamba-hambanya yang dikehendakinya, yaitu kaum mukminin. Karena Allah sudah berjanji dalam sekian janji. Di antaranya Allah menyatakan in tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Ini janji yang pasti. Demikian pula Allah berfirman, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan sungguh mesti atasku untuk menolong orang-orang yang mukmin. Dan masih banyak ayat-ayat lain yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan bagi kaum mukminin. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Syekh Sa'di, wa kalimat qad kana lakum ayatun ay 'ibratun 'azimah. Telah ada bagi kalian satu ayat, yakni satu pelajaran penting. Fi fi'atain iltaqata, pada kejadian dua golongan yang berhadap-hadapan, dua pasukan yang berhadap-hadapan. Ai hadza yaumu badrin. Kata Syekh Sa'di bahwa ini pada perang Badar. Seperti apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, bahwa apa yang dimaksud dalam ayat ini, ai fil badri, dalam perang Badar. Yang waktu itu kaum mukminin berjumlah 300 sekian belas orang, atau sebagaimana diriwayatkan 313. Sedangkan musuhnya diriwayatkan 600 lebih. Qala 627 atau 26. 626. Berarti dalam riwayat ini persis dua kali lipatnya. 313, musuhnya 626. Yaraunahum mithlaihim ra'yal 'ain. Mereka memandangnya dua kali lipat.
Tetapi iskalnya bagaimana dengan riwayat yang menyebutkan jumlahnya 1,000 orang. Wa ada riwayatun sahihah. Bahkan diriwayatkan pula dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Nabi menanyakan budak hitam, tanya padanya. Ditanya kepada budak tadi. Para sahabat menanyanya sebagaimana umumnya orang menanyai seseorang. Umumnya manusia ketika itu hampir sama dengan sekarang. Dipaksa harus tahu. Anak itu menjawab tidak tahu. Kamu harus tahu. Enggak bisa. Kamu berdusta. Bahkan dipukul. Karena dipaksa, anak itu menjawab seenaknya. Sekian. Daripada dipukul. Kata Nabi SAW, ketika dia berkata jujur, kalian memukulnya. Ketika dia berkata dusta, kalian menerimanya. Panggil anak itu kemari. Panggil ditanya, berapa jumlah mereka? La adri, kata orang tadi. Ini jujur. La adri, karena budak tidak tahu apa-apa. Maka Nabi bertanya dengan pertanyaan lain. Dan ini menunjukkan kecerdasan beliau alaihi salatu wassalam. Di antara sifat Nabi, di samping amanah adalah fatanah. Apa itu fatanah? Kecerdasan. Nabi bertanyanya dalam bentuk lain. Berapa unta yang disembelih setiap harinya? Karena budak tugasnya memotong hewan, mengembalakan hewannya, atau memasaknya. Hanya itu tugas mereka. Maka yang ditanya adalah sesuai dengan tugasnya. Kam jazuran, berapa unta yang disembelih setiap harinya? Kata budak tadi 9-10 ekor unta. Kata Nabi, al-qawmu ma baina 900 ila 1000. Kalau begitu jumlah mereka antara 900-1000 orang. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Memang satu ekor unta dimakan kurang lebih untuk 100 orang. Maka kalau dipotong 9-10 orang, 10 ekor berarti kurang lebih 900 atau 1000 orang. Ikhwani fid din a'azakumullah. Budak tadi hanya menjawab banyak. Berapa? Banyak. Pokoknya banyak. Aku tidak tahu berapa. Sampai ketika ditanya berapa yang disembelih, maka diketahuilah jumlah mereka kurang lebih kaum ma baina 900 ila 1000. Ikhwani fid din a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana mengakurkan sekarang? Hadis-hadis ini, berita-berita ini dengan ayat ini, ya raunahum mislaihim, mislaihim itu dari kata mislain. Mislain dua kali misalnya. Ini semisal mereka dua kalinya. Berarti dua kali lipat. Kalau kaum muslimin 300, mereka 600. Bagaimana dengan riwayat yang 1000? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata makna mislaihim adalah berlipat kali. Tidak mesti satu kali lipat. Artinya adhaaf. Kaum muslimin melihat mereka adhaafan katsirah, melihat jumlah mereka berlipat kali. Dua kali lipat lebih. Taib, kalau itu sudah ketemu bahwa maknanya adalah berlipat kali, ada iskal yang kedua. Bagaimana dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anfal? Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, إِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذْ إِلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ. Bagaimana dengan ayat ini? Dan ingatlah ketika Allah perlihatkan pada kalian mereka itu sedikit. Ketika kalian bertemu mereka, dan mereka pun melihat kalian sedikit. Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula, agar Allah menghendaki apa yang terjadi harus terjadi. Artinya perang itu harus terjadi. Ikhwani fillah a'azakumullah. Di dalam ayat yang sebelumnya dikatakan, id yurikahumullahu fi manamika qalila, walau arakahum katsira lafashiltum wa latanaza'tum fil amr. Kata Allah, kami perlihatkan dalam mimpimu
mereka sedikit. Kalau aku perlihatkan mereka banyak, mungkin kalian akan putus asa atau mungkin kalian akan bertikai. Melawan atau tidak? Ikhwani fiddin a'azakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala perlihatkan mereka sedikit agar terjadi. Baik. Kembali pada ayat. Sedangkan dalam ayat ini dikatakan ya raunahum mithlaihim ra'yal 'ain. Mereka memandangnya dua kali lipat dari jumlah mereka. Katanya diperlihatkan sedikit. Maka jawabannya disebutkan oleh para sahabat, di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala wa qad nadarna ila al musyrikin faraainahum yad'afuna alaina. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kami melihat mereka pertama kali jumlah mereka berlipat kali. Thumma nadarna ilaihim. Kemudian kami melihat lagi mereka. Fama raainahum yaziduna alaina rajulan wahidan. Kami melihat mereka tidak lebih dari kita. Enggak lebih seorang pun. Sama dengan kita. Qala Ibn Ishaq meriwayatkan dari Abi Ubaidah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala laqad qallalu fi a'yunina. Ketika sudah berhadapan, kita melihat mereka sedikit. Tadinya melihat dari jauh mereka banyak sekali. Jumlahnya berlipat kali kami. Ketika semakin dekat, ternyata mereka sama dengan kami. Ketika berhadapan, kami melihat mereka sedikit. Subhanallah. Dalam riwayat ini, dalam riwayat Ibn Ishaq, yang dinukil oleh Ibn Katsir dalam tafsirnya, qala laqad qallalu fi a'yunina hatta qultu li rajulin ila janibi tarahum sab'in. Kami melihat mereka sedikit sampai aku bertanya, kata Abdullah bin Mas'ud, aku bertanya pada orang di sebelahku, apakah kurang lebih mereka 70? Ada 70? 70 orang. Maka kata orang tadi di sebelahku, qala la arahum mi'ah. Aku lihat mereka mungkin 100. Bayangkan, 100 itu sedikit sekali. Qala fa asarna rajulan minhum. Maka ketika berperang sudah mulai dengan semangat. Mengapa? Mereka sedikit. 70 atau 100 paling-paling di mata kaum muslimin. Maka ketika berperang mereka berhasil membunuh mereka dan menangkap mereka. Dan di antara tawanan perang ada yang ditanya, kam kuntum, kalian berapa jumlahnya? Qala alfan, jumlah kami 1000. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala yang menghendaki demikian. Allah subhanahu wa ta'ala yang sengaja biqadaihi wa qadarih, dengan takdirnya. Allah yuqalliluhum fi a'yunikum. Allah jadikan mereka sedikit dalam pandangan kalian. Supaya kalian semangat. Jangan mundur. Mereka tidak ada apa-apanya. Mereka sedikit. Qala dikatakan wa id yurikahum fi idil taqaitum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim. Demikian pula musyrikin. Diperlihatkan pada mereka kaum muslimin sedikit. Maka kaum musyrikin semangat. Kaum mukminin juga semangat. Masing-masing melihat lawannya sedikit. Untuk apa? Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Allah menginginkan, Allah memutuskan bahwa perkara ini harus terjadi. Harus terjadi. Ini peperangan muslimin dengan mukminin. Kalau yang ini melihat tidak seimbang, mungkin musyrikin akan lari. Jumlah mereka banyak sekali, akan lari. Kaum mukminin ketika melihat jumlah mereka besar, mungkin memiliki perhitungan lain. Walau arakahum katsiran lafashiltum walatanaza'tum fil amr. Niscaya kalian akan tanaza', akan berdiskusi lagi, akan bertikai lagi. Apakah kita enggak sebaiknya begini, sebaiknya begitu? Allah menghendaki perang Badr harus terjadi. Maka Allah jadikan kaum muslimin di dalam pandangan orang-orang kafir sedikit,
Dan orang-orang kafir dalam pandangan mukminin sedikit. Padahal tadinya mereka melihat adhafan kathira. Ketika itu, ketika diperlihatkan yaraunahum mithlaihim ra'yal ain, apa hikmahnya? Agar mereka bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Jumlah mereka besar. Berkali lipat kalian. Bagaimana? Maka berangkat dengan tawakal penuh pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika berhadapan, ternyata mereka sedikit. Kamu lihat 70? Kata di sebelahnya Abdullah bin Mas'ud, kayaknya 100. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Syekh Sa'di selanjutnya. Yang pertama, fi'atun tuqatilu fi sabilillah humur rasul wa ashabuhu, para Rasulullah dan para sahabatnya. Wa ukhra kafirah ay kuffar Quraisy alladziina kharaju min diyarihim bataran wa fakhran wa ri'aan nas. Sedangkan yang kafir adalah musyrikin Quraisy, yang keluar dari rumah-rumah mereka dalam keadaan sombong, dalam keadaan bangga diri, dalam keadaan ria'an nas. Orang-orang kafir kalau berperang, mereka sombong, bangga diri, dan mereka ingin dalam keadaan selamat kembali, tidak mati. Mengapa? Kalau dia mati, tidak merasakan kebanggaan, tidak merasakan pujian-pujian manusia. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, bedanya pasukan kaum muslimin dengan pasukan kufar. Adapun pasukan kaum mukminin, mereka mengharapkan syahadah, mereka mengharapkan syahid, mereka mengharapkan dua kemuliaan, menang atau mati syahid. Ikhwan ibn a'azakumullah, dengan jihad fi sabilillah, dengan berperang di jalan Allah, membela agama Allah sesuai dengan syariat Allah. Lihat, namanya jihad syar'i, tentunya sesuai dengan syariat. Adapun mereka-mereka yang katanya mencari syahid dengan tidak sesuai syariat, maka mereka bukan mencari syahadah. Mereka sama sekali tidak disebut jihad, apalagi syahid. Maka inilah yang dikatakan jihad, yaitu bersama Rasulullah SAW, di atas sunnah Rasulullah SAW, melawan kafir harbi, melawan orang kafir yang memerangi. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kembali kepada ucapan Syekh Sa'di, qala wa yasudduna an sabilillah, karena mereka orang-orang kafir tersebut menghalangi jalan Allah. Ini menunjukkan bahwa mereka kafir harbi, bukan kafir mu'ahad, bukan kafir dhimmi, bukan kafir sebagai mustautin, bukan. Adapun kafir yang terikat janji, kafir dhimmi di bawah kekuasaan kaum muslimin, atau kafir yang meminta perlindungan di negeri muslimin, maka mereka tidak layak dibunuh, bahkan diancam. Siapa yang membunuhnya terancam dengan ancaman berat. Man qatala mu'ahidan aw fi riwayah dhimmiyan, siapa yang membunuh seorang kafir yang terikat janji atau orang kafir yang dhimmi, lam yarih raihatal jannah, enggak akan mencium bau surga. Ini ancaman berat. Mencium bau surga saja tidak. Dan jangan dikira ancaman ini membela orang-orang kafir, bukan. Tetapi membela agama Allah yang mulia. Jangan sampai agama Allah tercoreng. Jangan sampai agama Allah menjadi olok-olok. Karena tidak memiliki keadilan, tidak menepati janji, tidak memiliki hikmah. Maka ini mencoreng nama Islam. Karena siapa yang membunuh kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir mustautin yang tidak layak dibunuh, maka berarti dia menjelekkan, mencoreng gambaran Islam yang sempurna, gambaran Islam yang adil, gambaran Islam yang selalu menepati janji. Dan ini adalah kejahatan besar.
mencoreng nama Islam, kejahatan besar. Na'udzubillahi min dzalik. Maka di sini kita katakan dengan tafsir dari Syekh Sa'di bahwa orang kafir yang berhadapan dengan kaum mukminin ini adalah orang kafir yang yasudduna an sabilillah, yang menentang jalan Allah. Fa jama'allahu baina ta'ifataini fi Badr. Maka dengan takdir Allah, Allah jadikan keduanya berhadapan di Badr. Wa kanal musyrikuna adhafal mu'minin, dan kaum musyrikin jumlahnya berlipat-lipat kali kaum mu'minin. Qala yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain. Digambarkan bahwa kaum muslimin melihat musuhnya berlipat kali dari jumlah mereka. Ayyaral mu'minina al-kafirina yaziduna 'alaiha. Maknanya bahwa orang-orang mukmin melihat orang-orang kafir lebih banyak dari mereka. Ziyadatan katsirah. Lebih banyak dengan berlipat kali. Tablugh al-mudha'afah wa tazidu 'alaiha, lebih dari dua kali lipatnya. Wa akkada hadza biqaulihi, bahkan ditakid, ditegaskan, ditekankan dengan kalimat ra'yal 'ain, pandangan mata. Melihat dengan pandangan mata cuma mereka lebih. Fa nasarallahu al-mu'minina wa ayyadahum binasrih. Tetapi Allah dukung mereka dan Allah menangkan mereka. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Kata Allah, betapa banyak pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang besar bi'idznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menghitung, jangan dengan hitungan matematik, tapi hitung ta'yid minallah, hitung janji dari Allah, hitung kemenangan yang Allah janjikan kepada kaum mukminin, hitung bagaimana keimanan mereka, bagaimana sunnah mereka, bagaimana apa yang telah mereka amalkan dari sunnah-sunnah Nabi. Apakah kalian di atas sunnah? Apakah ada yang belum mengerjakan sunnah? Apakah ada di antara kalian? Di samping menghitung jumlah mereka, berhitung berapa jumlah kalian? 1, 2, 3, sekian. Siapa di antara kalian yang belum gunting kuku? Siapa di antara kalian yang belum mencukur bulu kemaluannya? Siapa di antara kalian yang belum mencabut bulu ketiaknya? Siapa di antara kalian yang belum begini? Disebut sunnah-sunnah. Sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu dalam perang di Efrat, di sungai Efrat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu harus dihitung karena kemenangan dari sisi iman. Allah menjanjikan kemenangan bukan bagi para munafikin. Allah menjanjikan kemenangan bukan bagi para fasikin. Allah menjanjikan kemenangan buat ahli iman. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Maka harus dicek keimanannya dan harus terus dibangkitkan keimanannya. Itu pun hitungan. Jangan hanya jumlahnya dan bilangannya, atau jangan hanya dihitung senjatanya. Berapa senjatamu? Berapa tamengmu? Berapa kendaraanmu? Berapa tombakmu? Berapa pedangmu? Tidak. Bukan hanya itu. Itu juga dihitung. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bahwa kalau kalian 100 bisa mengalahkan 1000. Tetapi kemudian Allah khaffafa, Allah ringankan. Kalau kalian 10 bisa mengalahkan 20. Kalau kalian 100 bisa mengalahkan 200. Artinya selama jumlah itu belum dua kali lipat lebih, maka kalian tidak boleh mundur. Khana ibn a'azakumullah. Ini tafsir dari Abdullah bin Abbas dalam surat Al-Anfal. Bahwasanya makna al-an khaffafallahu ankum, sekarang Allah ringankan buat kalian, hitungannya tidak 1:10, tapi hitungannya 1:2. Kalau kalian 100 mereka 200, masih mampu kalian kalahkan.
apalagi kurang dari itu, 150 atau 170, masih mampu kalian kalahkan. Biidznillah ta'ala wa inayatihi wa nasrih. Kembali kepada kitab. Wa qala rahimahullah, berkata Syekh Sa'di rahimahullah, fahazamuhum wa qatalu sanadidihim, maka mereka pun bisa mengalahkan musuhnya, yakni kaum muslimin mengalahkan kufar. Wa qatalu sanadidahum, mereka berhasil mengalahkan para sanadidihim, para tokoh-tokoh mereka. Wa asaru katsiran minhum, dan menawan banyak dari mereka. Diriwayatkan 70 orang tawanan. Wa ma dzaka illa li anna Allah nasara man nasara, yang demikian karena Allah menolong orang-orang yang ditolongnya. Wa khadala man kafara bih, dan membiarkan orang-orang yang kafir kepadanya. Fa fi hadza ibratun li ulil absar, maka ini merupakan pelajaran bagi ulil absar, pelajaran bagi orang yang bisa melihat, bisa memandang dengan benar. Ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah, dan tanda-tanda bahwa Allah menepati janjinya. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, menepati janjinya. In tansurullaha yansurkum, kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Kalau kalian tidak menolong agama Allah, hanya rebutan kursi, kalau kalian hanya rebutan jabatan, kalau kalian hanya berebut kekuasaan, maka niscaya janji itu tidak berlaku. Karena Allah tidak menjanjikan pada mereka. Allah menyatakan, in tansurullah, kalau kalian menolong agama Allah. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kalau mereka katanya jihad, jihad, ternyata menyelisihi sunnah nabawiyah, ternyata dia menggunakan berbagai macam kesyirikan-kesyirikan, apa yang dibela? Apa yang dibela oleh mereka? Membela agama Allah? Mereka justru menyelisihi agama Allah. Maka tentunya jangan harap kalian akan mendapatkan janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ulil absar maknanya ay ashabul basairin nafidah. Ulil absar yang memiliki pandangan, maknanya orang-orang yang memiliki pandangan yang tajam. Wal'uqul al-kamilah, dan akal yang sempurna, berfikir cerdas dengan keimanan. Anna ta'ifat al-mansurah ma'al haq, au ma'aha al-haq, bahwa golongan yang akan ditolong adalah golongan yang bersama kebenaran. Ini otak yang cerdas. Bahwa kemenangan bersama orang yang di atas haq. Maka niscaya mereka, orang-orang yang cerdas, yang memiliki pandangan yang tajam, akan berupaya untuk terus di atas kebenaran. Dan sabar, istiqamah di atas kebenaran. Karena mengharapkan kemenangan. Fafi hadha wal-ukhra matlabah, wa illa falau nadharan nadhir ila mujarradil asbabil zahirah والعدد والعدد لجزم بأن غلبة هذه الفئة القليلة لتلك الفئة الكثيرة من أنواع المحالات. إخواني في الدين أعزكم الله, adapun selain dari apa yang disebutkan tadi, yaitu kebenaran, hanya sesuatu dari ambisi yang dicari. Ambisi kekuasaan, ambisi kekayaan, ambisi apalagi? Dunia. Tayyib, kalau begitu, sebagaimana kita sudah katakan tadi, hitungannya jangan lupa. Jangan hanya adad dan udad.
Adad itu jumlah, udad itu persiapan. Adad adalah bilangan, jumlahnya berapa. Kita cuma sekian, mereka banyak sekali. Itu jumlah. Wal udad dari kata uddah, persiapannya. Apa yang kita bawa? Apa yang kita punya? Kita hanya punya pedang 10 buah, tombak sekian buah, dan busur hanya 15 buah. Kuda hanya 2. Sedikit sekali. Itu uddah. Tidak. Jangan hanya adad dan udad. Ashab al-basair, mereka yang memiliki pandangan yang tajam dan akal yang cerdas, pasti mereka akan menghitung pula apa yang sudah Allah janjikan. Mereka akan menghitung pula perkara-perkara yang sudah Allah persiapkan. Apa diantaranya? Malaikah murdifin, malaikat yang terus berdatangan. Bi alfin minal malaikati murdifin. Allah dukung pasukan Badr dengan alfin minal malaikati murdifin, dengan 1000 malaikat. Enggak ada apa-apanya jumlah kaum musyrikin. Hanya 1000 sekian belas. Sedangkan malaikat saja sudah 1000. Belum kaum mukminin. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Demi Allah. Diriwayatkan dari para sahabat bahwa para sahabat menyatakan, wallahi, demi Allah, aku menebaskan pedangku sedangkan pedangku belum menyentuh orang itu, ternyata kepala dia sudah terlepas dari badannya. Dan aku yakin ada yang berperang bersama kami dari para malaikat. Silahkan kalian buka riwayat-riwayat tersebut dalam tafsir surat Al-Anfal. Maka mereka benar-benar membuktikan iyanan dengan mata kepala mereka. Padahal wallahi wallahi belum ada bukti yang terlihat, cukup dengan ayat Allah bahwa Allah akan mendukung kalian dengan alfin minal malaikati murdifin. Kita wajib beriman, kita wajib percaya. Apalagi sudah ada bukti dalam setiap jihad yang syar'i. Dalam setiap jihad yang memang sesuai dengan sunnah, membela tauhid, membela sunnah, membela ajaran agama Allah, membela Quran wa sunnah. Berkali-kali, sepanjang sejarah. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Qala, kembali kepada kitab. Maka kata Syekh Sa'di, wa illa falau nadara an-nadhir ila mujarradil asbab. Kalau seseorang melihat dengan pandangan yang pendek, bukan pandangan yang tajam, dengan pandangan yang dangkal, ila mujarradil asbabil zahirah, hanya melihat sebab-sebab zahir saja, wal adad wal udad, hanya lihat jumlah, hanya lihat persiapan, la jazima, niscaya mereka akan tegas berkata bahwa kemenangan dari kelompok yang sedikit ini terhadap kelompok yang banyak itu min anwa'il muhalat, tidak mungkin, mustahil. Sering terjadi ketika kaum mukminin sudah siap bertempur dengan seadanya persiapan, sering terjadi tiba-tiba orang yang fi qulubihim maradun, para munafikin, atau yang dangkal imannya dekat-dekat dengan nifaq, berkata, kita gak akan menang kayak gini, mustahil. Masa pedang melawan tembakan senjata api? Mustahil. Kita gak mungkin menang. Kita akan mati konyol. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini sering. Dan selalu ada. Sepanjang sejarah, selalu ada kelompok yang munafikin yang menggembosi. Yang Allah katakan, kalau mereka pergi bersama kalian, mazadukum illa khabala. Lau kharaju fikum, mazadukum illa khabala. Kalau mereka keluar bersama kalian, tidak menambah kecuali kejelekan. Hanya menggembosi, hanya mematahkan semangat. Tidak apa-apa mereka. Tidak berangkat. Ya Rasulullah, aku tidak berangkat, sakit perut. Ya Rasulullah, aku batuk. Ya Rasulullah, keluarga aku perlu dijaga. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Bagi semua. Bahkan yang sudah di jalan, sudah di tengah jalan, berputar, pulang ke Madinah. Tidak sedikit jumlahnya. Banyak. Berapa puluh orang
munafiqin. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak mengapa. Kok tidak mengapa? Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Karena kalau berangkat bersama kalian enggak nambah kecuali penggembosan, kejelekan, mematahkan semangat. Enggak mungkin, mustahil kita akan menang. Bagaimana mungkin akan menang? Kita seberapa, mereka berapa? Senjata kita sekian, mereka begini. Kita mau bunuh diri. Ila akhirih. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, jihad yang syar'i bukan bunuh diri. Dan bunuh diri bukan jihad yang syar'i. Tidak sama. Kalau masih mengayunkan pedang, masih melawan, masih bisa membela dirinya, maka itu walaupun berujung dengan kematian, tetap bukan bunuh diri. Tetapi kalau sudah meletakkan ujung pedangnya di dadanya, kemudian dia merebahkan dirinya di atas pedangnya sendiri, maka itulah yang kata Nabi, huwa finnar. Huwa finnar, dia dalam neraka. Yang memasang bom di dadanya, kemudian meledakkan dirinya sendiri. Qul inna a'udzubikumullah. Apakah huwa finnar? Kita bukan Nabi. Kita bukan Rasul. Tidak bisa dipastikan. Tetapi ancaman itu ada. Bunuh diri terancam dengan ancaman-ancaman. Itu bukan jihad yang syar'i. Wallahu ta'ala a'lam. Yang jelas, jangan berharap mati syahid kalau bunuh diri. Jangan berharap mendapatkan kemuliaan syahadah kalau dia bunuh diri. Wallahu ta'ala a'lam. Allah yang akan menghitung mereka dengan niat mereka, dengan kebodohan mereka, dengan mungkin ada ancaman-ancaman pada mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Ancaman apa maksudnya? Ikhwani fi din, a'azakumullah, mereka itu terfitnah dengan fitnah komando. Mereka dibaiat oleh imamnya. Baiat itu sumpah setia. Dan mereka diancam, siapa yang melepaskan diri dari baiatnya, maka dia mati dalam keadaan kafir murtad, halal darahnya. Maka kalau kalian sudah baiat, harus sami'na wa ata'na ketika diperintahkan. Kalau perintah kamu harus begini, kamu harus begitu, harus taat. Kalau tidak taat, kamu berarti menyelisihi baiat. Menyelisihi baiat, mati jahiliyah. Mati jahiliyah artinya kafir. Kafir berarti halal darahnya. Diancam untuk dibunuh. Beberapa orang-orang yang berangkat ke ISIS, kemudian berbaiat di sana, begitu ketahuan akan lari, dia penggal lehernya di depan umum, dipancung, karena melepaskan diri dari baiat. Bukankah mereka terancam? Diancam, takut, serba salah, begini salah, begitu salah, nangis. Mau apa? Kasihan, salah asuhan. Salah asuhan. Padahal kalau engkau melepaskan diri dari baiat mereka, kemudian kembali pada sunnah, engkau mendapatkan pahala. Karena baiatnya baiat bid'ah, jamaahnya jamaah bid'iyah, komandonya komando sesat. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang benar-benar fitnah komando. Mengorbankan diri mereka dengan sia-sia. Tidak membela agama, tidak membela kaum muslimin. Sebaliknya mencoreng agama dan meresahkan kaum muslimin. Na'udzubillahi min dzalik. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.